So, apakah sudah kelar, Mas Hendy? Kelar dong. Wih, asyos. Bungkus asyos. Ya. Bungkus. It's pakai karet. Yo, what's up? So, yes, haleluya, puji Tuhan. Ya nih, untuk pertama kalinya gue manggung bareng Teh Ocha. Setelah kemarin-kemarin selalu bentrok karena Mas Dendi ngabarinnya kadang hamin 1, hamin 2. Dan ya puji Tuhan nih akhirnya dapat jadwal manggung bareng Teh Ocha. Dan anyway ini masih virtual. Tapi katanya sih udah boleh ada manggung ya, udah boleh ada konser katanya. Walaupun belum tahu kapan, tapi gue sih berharap segera ada manggung yang ada penontonnya ya. Karena biar apa ya, ya biar seru aja sih. Secara udah lama banget manggung tanpa penonton. So, kalau gitu ini udah on the way gue di Sepat Studio. Dan sampai berjumpa di Sepat Studio. See ya, kayak gitu aja. Wah gila, 24 tahun. Gila kita. Sehat, Ban. Mas Rofik, apa kabarnya? Sehat, ibu sehat, gila, Bani juga sehat. Istri sehat di rumah? Istri sehat, amin. Itu dulu yang penting. Semoga si COVID hilang ya. Iya nih, ini mudah-mudahan udah mulai manggung-manggung ya. Yoi, yes. Kembali semoga, lagi kita. Semoga tahun besok udah hilang tuh yang namanya. Iya sih. Corona-corona asli, korontols itu memang ya. Ini juga ada, apa kabar? Halo, Mr. Kirman, Mr. Gowet, udah lama gak berjumpa. Pada di mana sih? Lo keluar, ke kiri, ada warung. Kiri, oh di situ, oke. Gua, situ ya. Pakai kamera, mas. Gua udah beli. Aku beli dengan harga yang mahal banget, mas. Sony ya, sodokan nikmat. Sodokan nikmat. Gak main bilat, bang. Udah lama kan, bagus kan gambarnya? Bagus, bagus. Aku beli baru. Tapi baru. Mana? Jembuknya mana? Ya, baru, baru. Sony G berapa? ZV, 1. Bagus ini, Mas. Yang lebih 7 juta. Averi, namanya juga Averi. Kok cuma pake tiangnya sih, Mas? Gua suka jatuh kadang, mendingan kayak gini gua, iya. Ngeri patah daripada patah. Siap. So, yes. Akhirnya berjumpa lagi, semoga manggung-manggung berikutnya ada terus off airnya. Amin. Amin ya Allah. So, mari kita gibah dulu. Siap. Yuk, sap. So, yes. Vlog dulu, tonton dulu nanti di belakang. Ini gak enak. Ini sudah ada real life. Ini informasi yang terjadi ketika di korelasi, kita berjumpa lagi di korelasi. So, how's marriage life, guys? Gimana? Kalian berdua, kalian kan kebetulan happy aja. Happy aja. How about real life? Belanja alat ini gini aja. Jadi siap harus memandang siapa yang belum. Tusuk, Bu, tusuk. Lu maluin bangsa. Ayo. Terima kasih. Lemah. Sama, udah pasti kayak gitu kalau gua. Udah belum, Man? Udah. Iya, kita lihat real life di. Wah, gila dia santai banget ya. Beda sama gua sama Ferry tadi. Kalau sering manggung sih, udah biasa. Oh iya. Iya. Justru kita jarang manggung karena duit masih banyak. Santai aja. Makasih semuanya. Astaga, apa kabar? Ya Allah. Gila, udah lama gak berjumpa Mr. David. Aku ke atas dulu ya, Mr. David. Okay. Sukses ya. So, bakalan soundcheck. Seneng banget ini untuk pertama kalinya manggung lagi as a sessionist. Hey, gila, Pak Tono. Hey, apa kabar? Sehat. Sedap. Masuk vlog nih gue. Mari.
mari. You talk so yes. Aduh, ini mau sound check dan ini kita semua pakai in-ear monitor. Jadi enggak ada sama sekali apa namanya? Audio instrument, paling cuma sequencer doang. Jadi kita nyambung pokoknya siap. Oke, 1 2 3. Jaga. Pernah lelah mengerti. Yuk, yes. Wanita itu. Siapa ya? Bravo. Kayaknya lagi rasa nih. Dengar. Kenceng. Mas Robby, you top so yes. Mari kita ganti baju dan ya, selalu. Why always me? Jadi ternyata pudarnya bukan yang versi baru, melainkan versi yang seperti biasa, which is karena real life memainkan intronya. Tak. Akhirnya tiba-tiba tewas. Pudarnya yang biasa aja deh, jangan yang baru. Gue pokoknya lihat-lihatan sama Mas Dendi sama Amir itu saja udah. Kenapa selalu lu ya, Pak? Tahu itu dia ya. Coba lu bisa ini enggak? Bisa apa ya, memecahkan konspirasi itu. Karena ya bingung juga. Aku pun why always me. Okay, so kira siap-siap. Ya sama kita yuk. Kita udah kayak kembaran. Oke, so udah mau main gila untuk pertama kalinya nge-session lagi setelah sekian lama. So, let's get it on. Dalam nama Tuhan Yesus, semoga aman. Siap. Mari panggil. Oke. Okay. Ada ya. Oke. Okay. Hah? Oh, udah. Halo, aku gini enggak apa-apa. Nah, ya. Dadah Rio Alif. Mari. Ya, aman, Mas. Aman. Mas Dendi. Udar, aku lihat kalian ya. Atau jangan datang kepadaku lagi. Aku semakin tersiksa karena tak memilikimu. Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu, tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi?
padaku. Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Namun apalah daya ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta. Buat yang di rumah juga ikut nyanyi ya. Tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Namun apalah daya ini bila ternyata panitia 68 di sini, angkat tangannya. Mengapa semua ini terjadi padaku? Terima kasih Mas Rafiq. Gimana? Aferi, gimana? Kamu itu tadi gimana? Aku juga salah tadi. Sedih banget. Makasih Mas Dendi. Ini, aduh, untung ada yang nolongin. Haleluya, gila. Pengalaman yang udah lama gak gua rasain. Ini kayak gini. Anyway, selamat ulang tahun Teh Ocha. Terus masuk uni yang kalian mau, terus dapat pacar yang kalian mau. Kok udah kenceng ya pas bagian pacar. Pokoknya sehat semua buat kalian semua. Mudah-mudahan kita ketemu lagi off air ya. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik.
Baik. Om Bilal, akhirnya berjumpa lagi ya. Setelah sekian lama ya. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Mantap lah kalau gitu. Sehat. Semoga off air jalan lagi ya. Amin. Biar kita nggak pusing ya. Biar hilang pusing. Itu dah. Oh iya ya, iya siap. Ya, mari Om Bilal. Ya, oh foto ya. Ya. Di situ di genjreng aja, jangan okay. Di paus ya kan? Oh.